Oke, di konten kali ini gue mau bikin tutorial Florin untuk pemula. Buat kalian yang masih kurang paham, cek aja di deskripsi. Oke, kita mulai dari emblemnya dulu ya. Emblemnya gue pakai emblem support. Battle spellnya gue pakai revitalis. Buildnya gue nih. Nih udah enak nih menurut gue. Oke, lanjut ke skillnya. Oke, kita mulai dari pasifnya dulu aja ya. Pasifnya ini kalau bisa lu bisa ngebagiin ini anu nih ke teman lu. Lu bisa milih. Nah, pas udah kepilih dia ada efek gituan tuh. Nah, terus dia mendapatkan 250 HP. Sedangkan lu dapat 20 magic power sama 5% movement speed. Ini kalau stacknya udah 1000 beda lagi efeknya ya. Oke, kita lanjut ke skill 1. Skill satunya ini kalau lu ngasih damage, habis itu langsung dapat darah buat ke teman-teman lu. Pokoknya lu kayak ngasih damage, habis itu langsung ngeheal ke tim kita. Batasannya berapa ya? Gua enggak tahu dah, coba. 3 bisa enggak? Wih, bisa dong. Yang penting dekat berarti. Oke, kita lanjut ke skill 2. Skill 2-nya ini kayak gini nih. Ngelempar habis itu meledak ntar. Deal. Ini sedikit lebih susah ya skill yang ini ya. No. Tapi kalau misalnya lu deket, walaupun jaraknya dari sono no, pasti kalau misalnya udah kena musuh, ya udah nyampe situ doang. Gitu. Lanjut ke ultinya. Ultinya ini lu mengabaikan jarak ya nih. 1 2 selama 2 kali lu di heal itu. Temen lu juga tuh. Siapa aja pasti bakal di heal. Semua temen lu di heal sampai 2 kali. Oke, kita lanjut ke pasifnya yang udah 1000 stack ya. Lu kalau mau cepat 1000 stack, lu rajin-rajin apa tuh spam skill. Nah, pas udah 1000 stack kayak gini lu ngasih ke tim lu siapa aja lah. Nah, terus dia akan mendapatkan 8% physical attack, 8% magical power sama 500 HP. Sedangkan lu dapat 40 magic power, 10% weapon speed sama 5% cooldown reduction. Oke, kita lanjut ke skill 1 yang stacknya udah 1000 atau udah berevolusi. Nah, jangkauannya jadi lebih luas. Jadi lebih panjang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke skill 2 yang udah berevolusi nih. No, jadi lebih besar deh skill 2 nya ledakannya jadi lebih besar. Oke, kita lanjut ke ultinya yang udah berevolusi ya stacknya nih. Tuh, jadi dia menghilangkan efek NOD, efek dominan S sama efek Shaber selama 3 detik. Gila, ini OP banget nih, enak banget kalau misalnya temen lu punya Esme atau punya Alucard. Ini gila enak banget, serius. Oke, sekarang tinggal gameplaynya ya. Kita kasih SS aja. Kita bikin sepatu ini. Sepatu roam. Apa tuh mana kita jadiinnya. Level 1 ambil skill 1 ya. Lo kalau mau pakai Florin tuh jangan pertama pun, mat atas bawah, pokoknya mikro makronya tuh harus gede. Ya kita spam satu aja biar cepet stacknya. Ngapain kamu bakti ya, resnya batu nih. Kita ke atas aja nih, kita bantu moskopnya buat lawan Alucard. Walaupun level 1 juga seenggaknya dia punya revitalis buat ngebantu. Nah, kita gas. Mati nih, mati. Nice. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bantu clean. Ayo terus ke mid. Awas ada baksia, moskop, hati-hati. Mid. Menurut gue sih main Florin gitu-gitu aja sih. Lu skill 1, skill 2, skill 1, skill 2. Skill mah, ya lu main mah apa adanya. Yang penting mapnya, ngeliat map.
gitu doang sih menurut gue. Oke, anti kuiras biar enak. Nah ini kalau ini kita lihat ke pinggir-pinggir nih biar gak ketahuan. Nah, kita sikat. Yeay, malah mundur. Gimana sih? Nih gue nepera mau digeng nih. Usahakan jangan kita bantu jangan sampai digeng. Ah, hati-hati jangan sampai mati nih gue nepernya. Kayaknya belum ada ulti juga. Mati nih. Dih, kemana dia? Hilang. Mati nih, mati. Oh, dia gila kok gak mati. Ih, kemana sih ini ulti? Bantai, woy. Oh, yes. Dia amplok YSS-nya buta mat. Dia amplok YSS-nya buta mat. Parah ya esasnya. Nature loves everyone in a tough manner. Wih, GG moskopnya di ulti mati. Ampun dong. Ini esas ambil bug orangnya. Ya amplop buta map, buta map. Kita bantu ini aja moskop lawan Alucard. Nice. KS doang ya esasnya bisanya. Dapat nih tawar, dapat duit, hitin aja bantu hit. Oh. Gitu-gitu aja sih main powering menurut gua. Roam, roam. Ini bak powering sayang banget gak diambil. Parah. Bantu moskop lagi aja kali ya. Santai, santai, moskop. Anjing mancing dulu aja. Ya, langsung bantai. Ya, mati lu. Ya, upload mati, cok. Bergaya, bergaya moskopnya. Eh, moskopnya, Alucardnya. Waduh, waduh, paling kita mau mati. Ngapain kamu? Gak usah lucu-lucu. Nice, kita dapet asis. Mati nih, mati nih. Ye, enggak mati. Enak, enaknya ulti kalau misalnya teman kita yang ngekill, kita dapat assist. Makanya ulti aja. Walaupun darah teman penuh. Lumayan dapat assist. Nice. Makanya bikin fighting time biar ulti terus. Sabar, Moskop. Bareng sama gua. Jangan sosokan sendiri. Ini nih moskop bentai. Nice. Ya anti kuiras sudah jadi. Oracle apa penting ya penting temanya kita biar dia terus. Waduh banyak gaya serius Aldo sampai gaya. Wah ngelag cok. Aduh mati gua. Woi bantu gue ini. Mampus kena bait. Nice. Dapat tower nih. Waduh naik maco. Lag lag. Kurang enak tuh kalau main lag. Ya yeah, bisa langsung ke mid kita. Dapat nih. Nice gila. Oke gue dapat kill. Nice, dua orang dapat. Ngapain sih CSS? Ayo mundur. Ngejelas CSS-nya. Aduh. Cabut dia, nggak berani. Turtle ya, turtle. Oke, kita rusuh aja nih buff-nya. Ini mati. Ya, kabur lagi saya bisanya. Mundurnya mundur rata lu. Woi mana nih YSS-nya nih. Wah gila menang dong. Gila rata musuhnya. Well played. Apa ini nebak dia.
Dengan gaya baknya gitu. Nice, dapat satu double kill. Oke, okay, double kill. Kalau dapat dapat kill kayak gitu ya matiin aja di atas kalau mungkin. Okay. Dapat nih tower nih. Apa sih? Oke, okay, dapat tower lumayan. Mau tamatin lagi di atas. Mati. Ini nggak ada damage nya balik, parah. Gak usah balik. Darah langsung penuh sama gue mas. Nice. Dia upload skill 2 belum gak kena. Nice monster kill. End gak sini end. Waduh ini bisa ini. Pada malas-malas buat nge-push. Bisa balik. Bisa balik, gak ada kata balik kalau gua pelurin. Santai aja gak bakal mati. Nice. Gila dong. Ini pake dibikin kayak gini dong gitunya. Udah ngapain nih, gua gak bakal mati. Gua gak bakal mati. Udah gua bilang. Gila, jago banget gua. Nanti kali-kali lagi untuk ngertiin kesel di entah lama. Ini bisa nih, ini. Waduh, dua-duanya bin, kenapa itu? Oke, gini-gini ambil darah kayak gini. Waduh, ngelag. Santai-santai, gak bakal mati gua. Gue dua guein kenapa duh gagal mulu. Santai santai aja goblok aja butanya. Any serius any ini serius nih en dia obat berada mau nge-push ya. Dominannya sudah jadi nih, udah makin enak. Langsung gua dian helmet buat regen terus kita. Banyak gaya lu. Parah stres. Udah stres blokianya. Dia upload skill 2 game kenapa lagi tuh. Santai aja gak bakal mati. Pajun aja pajun. Oke double kill. Oh, udah end ini end fix end. Yang jaga cuma ini doang dia. Leslie mana naik Leslie membakti ya. Sudah pasti end ini mah. Nice. Dah. Gitu aja sih tutorial dan gameplay ala Gunpa. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Oke, thank you. Oke, Ranger.